صلي وسلم دائما ابدا. قليل المعرفة بأولياء الله عز وجل وأبداله وأبدال أنبيائه وخلفائه في خلقه. Sedikit mengenal para wali Allah, juga para abdal anbiya dan khulafa-khulafa rasulnya fi khalqihi, di tengah-tengah masyarakat. Kamu sedikit sekali pengertianmu, pengenalmu kepada para aulia. Malah kadang-kadang kamu terjebak mencari wali. Setelah ketemu kamu caci maki. Wali dalbang yang kamu sanjung-sanjung. Dan ini terjadi di depan mata saya. Sampai ditipu-tipu kamu mau juga. Masih ngantre baiknya Allah ya Rabb. Tapi wali yang sebenarnya kau abaikan. Iya, kenapa? Karena kamu tidak punya standar internasional. Anta khalin min makna. Hatimu kosong, tidak ada makna. Anta qafasun bila ta'ir. Kamu itu hanya sangkar tanpa burung. Baitun farihun, rumah itu seperti kamu, hatimu seperti rumah kosong. Khurabun, yang sudah rusak. Sajaratun qad yabusat, kamu itu pohon yang sudah kering kerontang. Watana sara warakuha, dan daunnya sudah pada rontok semua. Ammaratu qalbil abdi bil Islam, meramaikan hati, membangun hati itu adalah dengan Islam. Summa bitahqiq fi haqiqatihi wa hiyal istislam. Lalu diteliti lebih jauh, dianalisa lebih jauh sampai kepada palung persoalan, yaitu bahwa Islam-Islam itu hakikatnya istislam, berpasrah diri. Itu selama ini Islam yang kamu pahami, yaitu bunyal Islamu ala khamsin. Hakikat Islamnya kamu tidak tahu. Masa orang Islam ngelawan aja? Wong Islam jasa dina-dina kecrek baik. Ngelus-ngelus dada baik. Gabra-gabru, banting pintu. Beli tulia ya wis. Anu kang, motor hilang ya wis. Ngaling ya wis. Terus sawai gabu kang, nang keluar ya wis. Setelah nangis lalu jadi enggak sawahnya? Jadi wisawanya gagal panen, ditambah nangis lagi. Salim. Ini
lamnya satu tak dua? Satu. Salim kullaka, serahkan segalanya. Your everything, segalanya serahkan. Ilal haqmi, kepada Allah Azza wa Jalla. Yusallim ilaika nafsaka wa ghairaka. Nanti Allah akan menyerahkan kepadamu dirimu dan juga orang lain. Tukhriju biqalbika minka wa minal khalqi. Keluarkan dari hatimu, ya, dari dirimu dan dari makhluk siapapun. Kosongkan dirimu, jangan ada dirimu, jangan ada diri siapapun. Taqifu baina yadaihi aryanan. Angka. Setelah itu silakan menghadap Allah dengan telanjang bulat. Ini persis kayak lagunya Epic nih. Wa anhum, dan juga mereka, kamu dan mereka sama. Fa idza sya'al haqu azza wa jalla, kalau Allah berkehendak, albasaka, Allah akan ngasih kamu pakaian. Wakasaka, dan akan memberikan baju kepada kamu. Waraddaka ilal khalqi, dan kamu akan diberi tugas untuk ngurusi masyarakat. Fatamtathilu amrahu fika wa fihim biridar rasul. Di situ baru kamu melaksanakan perintah Allah, baik untuk dirimu maupun untuk orang lain. Biridar rasul, dengan mendapat restu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal mursalu, dan siapapun yang diutus oleh Allah. Summa taqifu muntadiran lima ya'muru bihi muwafiqan likulli ma yahkumu 'alaika bihi. Setelah itu kamu akan tegak berdiri menunggu apa yang Allah perintahkan. Muwafiqan likulli ma yahkum, sesuai dengan apa yang menjadi keputusannya. Alaika bihi, atas dirimu dengan perintah itu. Kullu man tajarrada amma siwal haq, siapapun yang sudah bisa bertajarrud, sudah mengabaikan apapun selain Allah, sudah tidak bekerja kepada siapapun, hanya bekerja kepada Allah, sudah tidak bergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah, dan seterusnya sampai enggak habis-habis, itu namanya tajrid atau tajarrud. Siwal haqi, selain Allah, semuanya hanya Allah. Wa waqafa baina yadayhi ala aqdami qalbihi wa sirrihi, dan dia berdiri tegak di hadapan Allah dengan sepenuh hatinya. Faqad qala bilisanil hal kama qala Musa alaihi salam, maka dia telah membuktikan dengan sesungguhnya seperti yang Nabi Musa katakan dalam Al-Qur'an, wa ajiltu ilaika rabbi litarda, sengaja aku datang bersegera menghadapmu wahai Tuhanku adalah
supaya engkau senang kepadaku. Aku segera datang supaya engkau suka kepadaku. Jadi kelalat kelelet apa terginas? Lagian Allahu Akbar, engkau mangan dingin, ruding, lantar, pelintir, kelalat, kelelet, suwe, setengah dua baru nun. Tapi pada saatnya kamu meminta kepada Allah, pengennya halan sekarang juga. Kalau kamu kepengen halan segera, maka setiap engkau dipanggil gagian nun. No, nun. Jangan no, sepi. Setelah 3 jam kemudian jebol nun. Maka jangan aneh ketika Allah pun akan bilang nun setelah rambutmu memutih. Iya, ya kenapa bilang nunnya kok lama banget sih? Itu makanya saya melihat orang yang sholatnya cepat biasanya rezekinya lancar. Ada 2 organisasi terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah. Kalau Nahdlatul Ulama dung jam 12 siang. Setelah azan, Allahumma sholli ala Muhammad. Imamnya masih tidur. Nanti 2:30 baru datang. Tapi kalau Muhammad, Allahu Akbar, ditinggal semuanya, langsung ambil air wudhu, langsung Allahu Akbar sholat. Pulang negara, wong Muhammadiyah rezekinya lancar. Bisa kaya sirah. Soalnya kakak telah kesuai pujian. Kalau pengen tahu buktinya, kalau menang coba aja dulu. Bener. Nyon. Awal waktu itu tidak jelek, bagus, rezekinya lancar. Mau enggak? Ya coba dong. Ya, ya pokoknya begini, jangan dulu percaya, jangan dulu menolak. Kalau menang nyoba aja dulu. Saya kasih waktu 3 bulan kamu. Allahu Akbar jeglit. Allahu Akbar jeglit. Iya. Kalau belum terbukti 3 bulan, datang ke sini kita diskusikan di ruangan ini. Ayo. Iya. Tapi bakal subek kawanan mampu. Iya. Jangan, iya. Bukan salah bunda mengandung. Jadi artinya kita bukan hanya paradigma-paradigma kosong ya, tapi betul-betul dieksperimenkan. Jadi enggak paradigma eksperimentalis. Setelah diuji berulang-ulang hasilnya sama, itu namanya ilmu. Kalau belum pernah diuji, itu mah namanya asumsi. Bisa salah, bisa benar. Namanya paradigma. Kalau paradigma itu bisa salah, bisa benar. Tapi kalau dieksperimenkan, namanya paradigma eksperimentalis. Yang harus dipercayai. Kalau tidak percaya juga setelah diuji berulang-ulang dengan hasil yang sama, artinya kamu ini terlalu lalu gobloknya.